Tapi tidak menutup kemungkinan untuk customer yang ingin custom itu bisa, cuma tetap dengan ciri khas dari produk kami, yaitu. Mengawali usaha kerajinan tangan dari bahan rajut, seorang wanita asal Kota Batu, Desi Pratiwi Putri, akhirnya sukses mengembangkan usahanya hingga Asia. Desi sendiri fokus membuat berbagai aksesoris wanita seperti gelang, kalung, hingga anting yang begitu estetik. Puluhan tahun eksis dengan mengusung brand Silhouette Crochet, aksesoris buatan Desi pun meroket hingga Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Kami berkesempatan secara eksklusif mengulik bisnis aksesoris wanita Silhouette Crochet di Kota Batu. Desi Pratiwi Putri mendirikan bendera Silhouette Crochet sejak tahun 2016 silam. Setelah sukses dengan tas dan dompet rajutnya, Silhouette Crochet justru melejit dengan produk aksesoris wanita. Produk aksesoris dari Silhouette Crochet menawarkan ciri khas rajutan di kombinasi berbagai bahan seperti kulit, rami, kayu, goni, batik, hingga batu alam. Tak ayal jika aksesoris tersebut begitu unik. Para pelanggan pun bebas membuat desain sendiri yang diinginkan. Untuk pertama saya membuat rajutan ini tahun 2016. Tapi dalam bentuk tas, dompet, topi, dan sejenisnya. Kemudian saya berpikir produk apa yang mungkin berbeda, yang belum ada di sini, tapi dengan kombinasi rajutan. Jadi saya berpikir untuk membuat sesuatu yang berbeda, yaitu dengan aksesoris etnik yang kombinasi rajutan ini. Kalau untuk desain, saya kerjakan sendiri, jadi saya sebelum membuat model baru, biasanya saya sketsa dulu, saya desain dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk customer yang ingin custom itu bisa, cuma tetap dengan ciri khas dari produk kami, yaitu aksesoris dengan bahan dasar rajutan, kombinasinya bahan alam, terus kulit, rami, goni, kayu, dan batik. Hampir setiap hari, Desi membuat 100 aneka aksesoris dibantu ibu-ibu di sekitar rumahnya, tepatnya di Jalan Min Suwarso nomor 10, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Untuk memperoleh bahan-bahannya, Desi bahkan rela survei langsung dari kota ke kota atau memesan secara online sesuai kebutuhan. Semua produk aksesoris dari Silhouette Crochet dapat dipakai wanita mulai usia 20-60 tahun. Soal harga, Desi mematok tarif mulai Rp100.000 hingga Rp500.000. Pas produksi kami mampu maksimal 100 pieces sehari dengan dibantu oleh ibu-ibu sekitar atau mungkin ibu-ibu dari teman-teman sekolah anak saya. Jadi di masa pandemi seperti ini, kita pengennya itu mengangkat, membantu perekonomian juga dari teman-teman atau ibu-ibu yang mana mungkin di masa pandemi ini mereka sangat membutuhkan pemasukan tambahan, sedangkan kadang banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan secara leluasa ya di saat pandemi. Jadi kita memberikan pekerjaan ini kan bisa dikerjakan di rumah, kita berikan bahan, jadi tetap memberikan penghasilan buat mereka semua. Harapan kedepannya dari situasi ini, pengennya Silhouette ini bisa berkembang lebih besar lagi, bisa menembus pasar ekspor dalam jumlah partai besar, dan juga kepengennya Silhouette ini bisa selalu bersinergi, kolaborasi, saling support dengan para pengrajin khususnya di Kota Batu. Dalam memasarkan semua produk Silhouette Crochet, Desi bekerjasama dengan beberapa hotel ternama di Kota Batu. Sementara untuk pemasaran online, Desi memaksimalkan media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga marketplace. Selama 6 tahun berjalan, Desi telah sukses memperkenalkan produknya ke berbagai negara di Asia, seperti Malaysia,
Taiwan, Jepang, hingga Korea Selatan. Dari Kota Batu, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi ePasar dari Google Play Store sekarang juga.